Masak pindang asem ikan nila, nah jadi karena banyak yang nanyain resepnya itu apa ya udah di sini, aku bakal ajarin kalian semua. Gimana sih cara bikin pindang asem ikan nila ini? Dan semoga resep yang aku kasih ke kalian itu bermanfaat ya buat kalian semua. Jadi di sini aku udah siapin bahan-bahannya. Di sini aku pakai dua ekor ikan nila, aku potong-potong jadi dua gitu ya. Terus aku pakai satu buah nanas, terus aku pakai kemangi. Sudah itu di sini ada daun jeruk, asam kandis sama tomatnya setengah aja. Nah, di sini juga ada bumbu. Bumbu ini bakalan kita alusin semua di blender jadi satu ya. Nah jadi bumbunya itu udah selesai kita blender Langsung aja kita tumis Tadi juga aku udah panasin minyaknya ya Makanya minyaknya langsung panas Nah setelah itu bumbunya kita aduk-aduk Lalu kita masukin daun jeruk sama asam kandisnya Aduk-aduk sampai bumbunya itu harum ke tetangga Kalau udah harum masukin aja ikan yang udah kita bersihin ya Udah kita potong Aduk-aduk kalau udah langsung aja kita siram pakai air Nah airnya itu tadi aku pakai blender yang bekas blender dora tadi ya karena bumbunya itu sayang kalau dibuang kan kalau kayak gitu bermanfaat ya. Nah, di sini bumbunya juga itu cuman ya garam, micin, roiko sama gula putih. Nah, kalau udah kita kasih bumbu, kita aduk-aduk aja terus kita biarin sampai itu ikannya tuh matang ya, guys. Nah, kalau ikannya tuh udah agak-agak setengah matang, langsung aja di sini aku mau masukin nanasnya. Nah, kalau nanasnya udah layu, udah mulai matang, langsung aja di sini aku juga masukin tomat sama kemangi Nah kalau udah gini kita ratain aja kemanginya Terus kemanginya itu jangan layu-layu banget Jadi setelah masukin kemangi itu bentar aja ya guys Nah jadi itulah resep pindang asam ikan nila ala dapurnia ya guys Nah terus jangan lupa buat kalian praktekin di rumah Karena resepnya itu simple dan makannya itu enak banget